sebaik-baik amalan adalah memberi kegembiraan kepada orang lain. Dan serendah-rendah keimanan adalah apabila dia lalu di satu-satu tempat, dia nampak benda tu akan menyusahkan dia, dan kalau dia tak buang akan menyusahkan orang lain juga. Baginda Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk saling menggembirakan. Ni kita di antara kita ni, kita kena saling memberi kegembiraan. Kalau kita baca dalam hadis riwayat At-Tabrani Ibnu Abi Dunya, hadisnya hasan. Ya, kalau kita baca hadis tu, Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dia tak menyusahkan orang. AJK Masjid ni duk peringat lah, parking kereta elok-elok, menyengit macam tu juga. AJK Masjid duk peringat lah, mai masjid pakai mask. Ya, dia duk macam tu juga. AJK Masjid peringat lah, mai masjid bawa sejadah. Dia buat macam tu. Ai, ini semua undang-undang Yahudi ni. Boy, cerdik ingat zaman lah ni. Mereka cerdik sungguh. Kan? Ni paling kita takut sekali. Jadi, kita tak mau jadi orang yang menyusahkan orang lain. Sedangkan Nabi menyebut sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hadis tu juga, kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan. Tadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik amalan adalah memberi kegembiraan kepada orang lain. Mungkin kita nak buat kebaikan besar, kita tak mampu. Kita tak kuat. Jadi paling tidaklah bagi senyum, jumpa kawan, jumpa jiran sebelah kanan, belah kiri, ucap salam. Parking kereta, jangan duk ambil kawasan rumah dia. Kan? Kalau ada buah mangga, sedekah sikit, sebiji, dua biji kat rumah dia. Yang simple-simple, nampak kecil. Tapi sebenarnya dia besar di sisi agama. Jadi kesimpulan kepada hadis yang pendek ni, apa kesimpulan dia? Jangan pandang remeh pada setiap kebajikan, walaupun sekecil mana dari sudut pandangan kita. Sehingga kalau baca dalam hadis, kita jumpa, walaupun kita berlalu tengah jalan, kita ambil batu yang batu ataupun duri yang boleh menjauhkan, boleh kena pada orang lain, dan kita buang daripada jalan tu. Lepas tu dalam hadis tu kata, setinggi-tinggi darjat keimanan adalah apabila manusia itu menyebut kalimah La ilaha illallah. Dan serendah-rendah keimanan adalah apabila dia lalu di satu-satu tempat, dia nampak benda tu akan menyusahkan dia, dan kalau dia tak buang akan menyusahkan orang lain juga, maka dia berhenti dan dia buang. Kan? Ini semua nikmat yang sepatutnya kita mengambil ruang. Jadi baginda Nabi menganjurkan kita untuk memberi kegembiraan kepada sahabat handai kita, mak bapak kita, pasangan hidup kita, adik-beradik kita, jiran taulan kita. Berilah kegembiraan kepada mereka. Jangan membebankan mereka. Ya, jangan membebankan mereka. Ini dak. Ya, law ni dak jadi. Dulu PKP masalah. Dengar macam-macam dia kata, ustaz nak tanya orang sikit, apa hukum dia ustaz? Cik, apa hukum dia tanya? Apa hukum ni PKP ni, depa semua tak kerja, duduk di rumah ni. Ni, pukul 3 pagi duduk karaoke. Rumah teres kan sambung. Rumah teres kan bersambung-sambung. Allah Rabbi. Tuan-tuan, bulan ni lah hari tu. Saya bawa isteri saya balik kampung. Dengan mak mentua saya balik kampung. Apa nama, kenduri sekejap di kampung tu boleh. Sekarang ni fasa 4 sekarang ni. Buat kenduri sikit tu boleh lah. On the way balik tu bergerak pada waktu malam. Lalu daripada Kuala Ketir nak pergi Sungai Petani. Di tengah-tengah jalan. Ada warung nampak lampu lit lap. Slow down sikit. Tengok karaoke. Yang main ni pakai motor roda 3 apa tau. Penuh. Kita buka tingkap, slow down sikit. Bini saya terkejut. Bini saya ikut tapi dia duduk dalam kereta sebab dia uzur hari ni. Kan ya. Dia, bini saya terkejut. Loh, kelapa sawit pun ada. Tu tepi kelapa sawit. Kita buka-buka apa cermin.
Dengar. Wada karo nahi chodo gitu mera sar. Jahan tum ho wahan main bhi hu. Tua-tua yang piu. Geng kecil manis, geng gaut semua. Ya Allah. Tak tahu nak cakap. Tak tahu nak cakap lah. Sebab bila mereka buat dekat kampung, orang komplain. Mereka buat dekat ladang kelapa sawit, tepi jalan. Aduh, manusia. Dalam keadaan jutaan manusia mati dalam dunia lah ni. Dalam keadaan jutaan orang mati ni, mereka karaoke pulun pada pukul 3 pagi. Ish, tak tahu nak kata manusia ni. Kan, ya? So kita ambil lah untuk kita lah. Untuk kita, kita perbetulkan. Jangan remeh lah. Ya, untuk mengembirakan orang lain, jangan remeh. Dan dalam hal ini, Al-Imam Nawawi juga mengatakan bahawa hendaklah kita mempereratkan silaturrahim antara kita. Orang Islam, dia kena kuat silaturrahim. InsyaAllah, Islam akan jadi kukuh, sangat-sangat kukuh.